Tiga Pak Hidayat Seregar Ustadz apa yang dimaksud dengan istilah Wulu Pernah ada yang bilang jangan berlebihan mencintai ulama Apa maksudnya Ya aman orang beriman La taglu Jangan kamu wulu Ekstrim Secara berlebihan Jangan kamu berlebihan mencintai ulama Apa batas Batas berlebihan itu apa Jelas-jelas ulama itu melanggar syariat Islam Bercelana Bercelana tak menutup aurat Tidak sholat Katanya sholatnya langsung naik ke sidratul muntaha Minum khamar Mabuk Berzina Tetap juga dipuja-puja Tetap juga dipuji-puji nah, Itu ekstrim Makanya buka kitab tasawuf Nama kitabnya al -Luma karya Imam As-Saraj At-Tusi. Ada seorang yang datang menemui wali Allah. Katanya ini wali ini. Dibawanya murid-muridnya. Murid-murid, ayo kita ketemu wali Allah. Sampai di masjid, rupanya yang disangka wali itu meludah dalam masjid. Tih! Enggak. Mari kita tinggalkan. Kenapa Tuan Guru? Ini wali setan. Kenapa? Karena melanggar syariat. Tapi saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz Apakah bisa orang mengatakan saya saya hulu Yang ini ikut sama itu tu hulu dia itu Ekstrim tuh Masa mencium tangan Habib Loh Zaid bin Sabit mencium tangan Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas Kata Abdullah bin Abbas Kenapa kau cium tanganku? Karena kau kerabat Rasulullah SAW Salahkah saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz? Dia keturunan Rasulullah SAW. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah pemuda, pemimpin pemuda penghuni surga. Nah, jadi yang namanya gulu itu batasannya adalah syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka ekstrim, gulu melampau batas. Kita tetap menghormati habaib, mencintai ulama sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.